Eh, mana coba ini? Di mana ada rumah sini ini? Hai, lapar sudah aku ini. Lama sudah aku ini. Bagus, aku rehat dulu. Eh, aku ada bawa meja sedap. Macam mana mau masak ini kalau periuk pun tiada? Hei, di mana rumah orang sini? Meja sedap. Kalau tiada juga periuk, terpaksa lah main makan saja ini. Lama sudah jalan ini. Jarang sudah beni orang berjalan di sini nih. Patutlah rumah pun tidak ada sudah di siring jalan. Juga ini hidup begini. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Tapi pengalaman apa? Pengalaman lapar. Hai. Susah juga begini nih. Lama-lama aku punya kesabaran pun hilang. Kalau hilang aku punya kesabaran, habis. Aku tidak kasih lama ini. Yang sudah kesabaran aku ini. Tidak ada kau. Susah juga ini kerja di kampung ini. Sekarang hilang sudah aku punya kesabaran. Ini mana mau sanggup ini. Sana dulu lah kau. Kalau aku hilang kesabaran, habis kau lagi. Alamak. Sebelum makan berdoa dulu supaya cemana doa makannya. Aku tidak tahu macam mana doa makan ini. Takkan saya mintalan saja ini. Ini walaupun Megi ini sudah pemberian Tuhan ini. Pasal apa yang manusia miliki itu semua karena berkat Tuhan. Bukan Tuhan yang baikilah begini Megi. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa segala sesuatu yang manusia miliki semua itu berasal daripada Tuhan. Amin. Tapi itu bukan doa. Tidak sabar kita makan. Biarlah Megi pun Megi lah. Biarlah tiada nasi. Perlu kasih buka ini parang. Bikin ganggu betul sama perut saya. Megi, kalau saya di rumah nggak perlu kayak ini kacang. Nggak payah lihat tuh, bukan bikin kenyang. Ini perisa-perisa dia. Alamak, ya minyak dia pun keluar sudah, bah. Cuman ini. Dan yang kedua, lama sudah ini guys. Jadi, kenapa? Di plastik pula dia keluar. Cang kerupuk aja bah. Anak-anak tadi mau masak, tapi tidak periuk. Ini belum campur, belum cukup rasa. Susah juga ini, limpas di hutan ini. Lama sudah Megi ini. Aduh ini.
jam. Haus pun ada. Terima kasih gelang Maggie. Sedap juga lah diorang buat. Kita campur apa ini? Tepung. Bila saya makan Maggie ini secara begini-begini saja, teringat zaman dulu, zaman sekolah rendah, sekolah menengah, tinggal di asrama, makan lagi begini. Belajar sambil makan Maggie waktu malam. Pas itu, sebelum tidur. Sebab lapar sudah kalau jam 10 sudah. Oke guys. Apa cari? Dan terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini. Ya. Sebenarnya. Ada lapar-lapar sudah sedikit lah. Saya ada makan juga tadi pagi. Tapi tadi pagi pun Maggie juga. Tapi Maggie asam lah. Jadi pada. Tengah hari tadi. Saya kelaparan. Saya dari sana. Saya ada nampak satu Maggie lama sudah ben. Lama sudah kena beli. Tapi oleh karena lapar, saya terpaksa makan beginilah. Nanti kalau saya balik ke rumah, uang tidak ada makanan lah, tapi saya malu bangun makan. Seperti itu. Kalau di rumah orang kan, walaupun kita lapar, pendetahan itu lapar. Tapi kalau kita jalan-jalan, kelaparan sudah. Tidak kira apa makanan yang ada di hadapan, pasti sedap. Terutama ini, Maggie sedap. Nah sekarang ini sebenarnya saya mau balik sudah banyak. Lebalah. Kalau kita sampai rumah, saya. Enggak apa. Nanti kita cek. Kalau saya sudah sampai rumah, tekan terus saya minta makanan. Sayang, coba. Ayo. Sawaku. Kau boleh tolong masakan kah? Lain-lain juga kalau dengan istri pun sibuk. Jadi makan dulu lah. Jadi kepada kawan-kawan yang ada di luar sana, nanti kamu belanja sama Maggie ya. Maggie apa sajalah. Dengan cara subscribe channel ini dan like ya. Orang lain makan KFC. Saya makan Maggie. Enggak apa. Salah desi perut. Habis guys. Enggak. Yang penting jangan lupa subscribe. Di rumah ada lagi lah Maggie. Nanti saya bagi kamu Maggie ya, Maggie kari campuran pura jimut tuh. Di
Sampai di sini dulu video kita. Semoga berjumpa lagi dan share video ini.